Iya. Oke, berarti sasaran kamu sampai di? Di Sabtu. Nah, selama berapa lama? Sebentar aja sampai cepat. Jadi cepat sampai kelihatan titik perdarahan tadi menuju ya. Kalau itu berona kecoklatan itu nekrotik. Ya. Jangan salah sampai kelihatan titik perdarahan itu jadi penuh tubuh. Ya sudah. Oke, selesai. Pertanyaan lagi. Kalau ada dua titik perdarahan bagaimana? Dan dua titik perdarahan tadi berbeda tempat, ada yang terkumpul di kanan dan di kepala kiri. Lakukan kauski di tempat yang berbeda titiknya. Ada motor. Itu pun saksi yang benar itu ada kanon. Kalau itu tidak saksi anestesi itu biasanya mengalami ya. Tapi kan pakai beda beda. Memegang saksi sakti coba Cici ajarkan tadi saya sudah. Iya manis ya. Saling mengoreksi di antara teman. Tadi karena lubangnya itu ada di kiri kanan, kamu sambil saya ingin pelajaran anestesi itu ya. Sudah. Nah ternyata proses. Ternyata ada perdarahan nih di plexus di sebelah misalnya. Di mana plexus di sebelah ini kalian? Di dinding. Dinding mana? Septum nasi ya, bukan di dinding lateral tapi di medial dan di septum nasi anterior. Iya, oke. Sekarang tentunya kamu mau menyiapkan kaos, chemical kaos. Siapa? Ya. Siapa lagi? Kamu butuh nggak boleh lagi sekarang ya? Jadi dengan Agi and all tiga. Tapi kalau nggak ada apa yang ada? Jadi tadi situ itu ada tuh. Tadi ya. Tadi ada sampai tadi. Oh, okay. Ada. Itu mau coba cek. Nitrous Argentina. Ya itu. Nah, tentang itu gini ya, aku nabu itu aja yang pakai. Kalau saya dibuka dong. Nah, kalau ini harusnya itu di dalam satu. Iya. Oh, ini juga dicencerkan. Ini kan terbakar tangan di kamu sendiri. Ini cuma 3%. Tapi yang aku selalu mengingatkan seperti itu. Oke, mana? Jangan siap buka. Mujurankan. Dok, kamu tadi dah katakan kau. Katakan tepat batang dok. Gitu ya. Aplikator, kamu tuh waktu kita bagian teriak. Ya, harus itu sebenarnya ideal ya. Saatnya, ya kita melakukan pelajaran mikro. Ya kan, itu dia ada di kapas misalnya sebelum kita mensop orang, alatkan di dalam kayu. Ya, ini pun juga lelah. Nah, kalau saja tapi daripada kerja ya. Nah, baru tentunya kita semprotkan ini. Sempat tempat ini. Tapi itu itu ya. Dan tidak ada yang ngasih tahu kamu. Kamu sih lebih makan. Sampai basah banget dok. Ya, kamu kira tidak. Seginilah sampai membasahi permukaan itu. Sekarang bisa sedikit. Ya. Sepuluh diambil. Nah, selalu bekerja dengan tangan kanan. Memegang alat bantuan seperti dulu juga kaki. Dia buka lagi belajar yang tadi. Bagaimana tadi? Ayo ulangi. Nah, jangan lulu, tapi tetap berada di situ. Janganlah bekerja pada blind, jadi bekerjalah selalu pada tempat yang kita melihat. Ya, oke, ya, selesailah kerja kita.
kita, kemudian yang kita evaluasi adalah oke, okay, yang gimana kamu cara mengevaluasi? Tentunya sebelum lagi pakai sebelum dulu. Iya, ini katanya. Lalu tangannya lagi, ya. Oh, pedalnya udah nggak ada. Ya, oke. Okay. Lepas itu, kemudian yang harus kompasnya lagi. Gitu. Nah, kita terus misalnya sudah tidak menetes, maka selesai. Berpikir dulu. Oke, kembalikan. Susunkan lagi seperti yang tadi supaya kalimatnya bekerja, jadi urut sama urutnya. Ya, itu juga waktu ujian selesai juga mungkin sangat. Nah, kalau ininya kondok sebaiknya steril sebenarnya. Oke. Tapi jangan juga orang hati pedih dengan steril itu, kan cuma pagi hari disterilkan. Jadi kalau ngomong ke THT mau alat yang bersih, jadi pasien yang pertama. Tidak ada yang steril, cuma dicuci sabunnya, pakai sabun. Ya. Oke, sekarang kita memasang sabun posterior dengan menggunakan tether. Oke, pertama ketika kita menggunakan ini, hal yang harus kita ketahui boleh mengevaluasi seperti biasa. Ya, kamu buka begitu juga tangan kamu ke tangan kamu ke itu tepek ya ini sambil ya. Jadi kadang-kadang saya sebelum ambil sepeda hidung saksi sudah di tangan saya di kanan saya saksi ya bernama seperti pensil. Kenapa dok seperti pensil supaya tidak visualisasi ke kita terhadap komponasi itu tidak ada. Ya, saya melihat kamu bagian dalamnya. Oke. Sip. Oke, kembalikan. Oh, ternyata masih berdarah nih, ya. Dan sudah dicoba tadi oleh Cici. Oh, kita ini belum memasang tampon anterior bursal, ya. Oh, berarti tugas kamu anterior bursal, jangan ini dulu. Tadi kan Cici, terus si... Sapri udah melakukan di depan step-step itu ya. Kita masih berdarah, maka step yang akan kita lakukan pemasangan tampon interior. Itu juga bingung saya. Nah, kalau yang benar adalah yang begini ini, ya. Kemudian pasien itu di poleskan. Penuh sekali batu-batu ya. Kemudian masukkan di cawan, masukkan ke sterilis. Lain yang disebut dengan tampon bor salap ya salapnya ada. Nah ini saya bilang cat tadi paselit campurannya ya kalau Mister Bor itu sebenarnya dia menggunakan penisilin juga yeah. Ini paselit jangan lupa paselit sudah ini kan ada pamdis kain bentuknya ini sudahlah tapi dokter Nur sudah benar-benar menyiapkan si Iril siapa ini, gitu ya. Kalau saya tidak menghubungi adalah orang mendapatkan kebijakan dia sebenarnya ya. Nah ini ya, kalau perawat saya punya pinset tuh. Nah ini bisa ditanggung. Seandainya ini bukannya pertama, artinya yang kedua, itu saya bawakan ya untuk pelindungan. Itu oleskan benar-benar. Ini kan melepas sih, jadi waktu kamu melepas, tidak benar orangnya. Ini benar-benar tebal saat ini satu ini ya ini kan sampai segini coba lihat ya nah, tapi tahu aja ya ini kan melihat banyak kalau misalnya di rumah sakit udah kita pakai dilumurin lagi apa yang udah dari sana udah dari sana cuma kamu kan nanti jadi pimpinan puskesmas jadi pimpinan apa yang itu tuh tahu ya tidak usah susah-susah kalau kita tidak ada politik hati mungkin kita tahu kalau kamu tidak ada memang ada politik hatinya enak banget kerja ya udah ada aja yang ini sudah kalau ada puskesmas kamu yang ajarin. Nah ini juga bagaimana melipat ini juga harus tahu. Nah ini kita tidak pernah diajarin baru begini tapi kalau kamu nanti di koas ya belajar lipat ini pun belajar ya jangan sebalikkan ketika duduk dengan kata-kata rawan sombong nggak bisa ya. Atau ngobrol, menggosip, kan usah cari ilmu. Kan kita menggulung anu kasa, anu kan tampon hidung apa? Kamu pada bisa lagi. Dan, oh lagi bantu, oh dapat. Ya. Oke ini tadi dokter Nur ada yang ngajarin ini. Oh perbandingan ini dan ini.
itu melihat waktu kita residen sudah tersedia. Siapa bertanya sama perawatnya, "Mbak, ini kenapa mencampurnya ini?" "Oh, gini dok, kayak gini juga. Saya juga nggak pernah bikin gini ya. Tapi ketika saya jaga, saya menggandungi ya orang mungkin kapan juga saya tinggal jadi aja deh, sudah disediakan waktu saya operasi ya. Tapi perlu tahu ya, jangan jadi orang itu sekecil-kecilnya pasti akan berbeda. Ya, saya pernah operasi di putra, tanpa belok itu tidak ada. Itu kan belok itu kan sudah jadi begitu ya, ada bulunya, ada peti itu. Jadi itu kan harusnya benangnya ada benang yang kuat, benang kelihatan, benang-benang. Gitu, ya, dengan belok ya. Itu pasiennya berdarah. Pasien ini trauma masuk masih lepas siap. Ini hancur, ini hancur, ini hancur, ini hancur. Jadi saya kerja sama bidang mulut. Karena hidungnya juga hancur, saya dia itu kebanyakan resisten. Yang kedua adalah penis ini ternyata tidak cocok untuk kuman-kuman yang ada di situ. Untuk apa ya? Kalau saya kadang-kadang salah mata itu genter mesin saya oleskan. Nah, kalau misalnya bor yang aslinya yang disebut dengan bor salap itu dia menggunakan pensil. Lalu mau saya ceritakan sama kamu. Nah, kenapa sih tampon itu harus steril dok? Kenapa tampon itu harus 2 hari aja dok? Mana sih terangkan? Kalau tampon antara 2 hari, kalau saya bisa dibilang 3 sampai 5 hari, kenapa? Ayah tuh, apa efek samping penggunaan tampon yang lama? Mengeru enggak? Justru 5 hari waktu transfer prosedur itu, ketika sudah 5 hari waktu transfer itu menumpuk ingusnya banyak. Jadi kalau ingusnya banyak nyaman ya. Saya juga sering 5 hari saya mengambilnya. Itu sampai 5 hari itu ada itu ya 5 hari karena waktu saya menarik lebih mudah pada ingus. Apa kira-kira kalau lama misalnya orangnya jauh atau orang kada mengerti atau kamu menerangkan yang berapa dia juga misalnya kalau ada transport lagi kembali ke kamu. Apa sih? Ada batasnya. Tampon apa saja dia di kebidanan bisa dilakukan. Ya, apa komplikasi dari masalah ini di mikrobiologi itu pasti dapat. Apa yang khas kali apa disebut dengan apa namanya? Sindroma shock syndrome. Buka lagi ya. Kemudian apa dok? Ujian CBT itu yang begitu deh. Sindrom shock. Toxic shock syndrome. Ya, okay. Ya, kesan. Ya, pemasangnya. Yang seperti ini harus sediakan juga kalau mau pesa di bawahnya itu taruh itu shock bengkok, ya. Kenapa harus bengkok? Supaya ini tadi yang setia itu kan steril ya, supaya kalau masih sedikit penggunaan bisa bisa. Apa yang harusnya PSA lihat dulu sebelum memasang ini? Harusnya berpikir pada buncit, pada testis. Okay, sekarang masang. Sekali lagi, posisikan pinset sama seperti memposisikan kapas tadi. Nah, jangan. Itu begini. Sama kayak kapas. Bersejajar. Harus ada ujungnya. Kalau kamu mau vertik dari horizontal, dari medial mau ke lateral, itu kan? Ambil lagi? Belum. Jentel lagi. Nunggu lo.
tangan pernah menggulung. Jadi itu benar-benar ini ya. Jadi lembarannya begini-begini semua. Jangan begini. Sudah cukup ya. Bisa coba stop dulu. Pas putih. Tetap semua. Kalau saya selalu ada dokter kehasil yang suka menggunting ini. Enggak dirapikan. Dia jadi bikin satu-satu. Saya tidak suka. Kenapa? Karena saya takut ketika saya melepas ada yang tertinggal. Jadi saya selalu seluruhnya. Tapi itu tidak salah karena ada juga keuntungannya. Dia menghitung satu hari pertama hanya misalnya ada 9 helai jadinya. Jadi diambilnya 4 helai dulu. Ya, tetapi kalau ini bisa tertinggal ya. Nah, ini sosokkan lagi, mana pinjaman? Kamu apa lagi? Apa dulu? Di dalam mulut. Yang berapa? Ini di kelas minum. Ya, gitu ya. Ketika sudah tidak berdarah, berarti kalau kita sudah selesai. Apa yang kita lakukan kemudian? Pasang ya. Pasang di bagian hidung di bagian mana saja yang kamu mau masak? Kalau emang dua-duanya berarti begini, kalau satu saja ya di sini saja. Oh, lubang hidungnya ditutup? Iya, narasnya ditutup. Kenapa dok ditutup? Kira-kira karena apa? Kayak bakteri jangan masuk. Keluar kalau bersin. Bersin. Atau bersin supaya tidak ter. Dites. Iya. Ini kan ada di stepnya osteo ya. Selalu kita lihat patensi dari jangan sampai ini tidak paten ya. Karena begitu kamu lakukan di sana kan enggak kelihatan. Kamu hanya jadi pada yang kedua melakukan. Pasti ada refleks. Jari ini ditaruh di kasa. Iya, jari. Ya, jadi kalau kayak ini kan kadang merata, ya. Nah, kalau sekarang di kasa, oke, ya sip. Baru ujungnya, begini saya, ambil kasanya. Ambil kasanya di palet. Ya, di palet. Nah, akan mah? Tata. Apa tadi pertanyaanmu? Yang refleks. Ya boleh sih pakai silokain namanya ya sebentar dulu ya tapi ketika itu berhadapan dengan orang tanpa poster dulu kita benar-benar cepat-cepatan dengan keadaan emergensi harus sih buat dulu nggak sadar kayak saya bilang tadi ya jadi apa sih kembali ke bapak saya haji lagi tersangkut yang lain ya kayak gimana kamu mas menteri sama ya jadi harus semoga kayak tadi pakai pincet. Ya, pakai pincet. Sama kayak sejajar kayak tampon.
Jadi yang terlipat ya. Pakai spekulum atau enggak ya? Woi, kalau saya selalu pakai spekulum karena spekulum fungsinya juga mengalangi dinding ya, spekulum dinding ini sama seperti itu. Ya. Sudah kelihatan terpisah saja lepas spekulumnya ya. Dan kita intinya mengevaluasi di erop. Ini kalau sudah ambil kerang gitu ya, karena ini akan ditarik kembali ya. Cukup bukan masuk kamarnya loh, ini tempor untuk menggunakan air. Jadi tarik sedikit. Jangan justru dekat-dekat ke belakang ukulas sebenarnya. Karena kalau kamu harus mengisi, kita harus ada di situ sih. Tarik lagi. Udah kamu dapat nih. Tarikkan kembali sampai membuka mulut. Buka mulutnya. Nah, yang kira-kira dia sudah masuk di belakang ukulas. Isi kateter. Baru kamu isi. Tergantung kamu mau udara apa air. Misalnya udara, masukkan insuflasi udara sebanyak 10 cc. Nah, speed yang 10 yang gede. Ini gede, ceritakan saja. Nah. Oh, ya. Tarik dulu. Tarik dulu. Kan nanya. Suntikannya isi. Isi 10 cc. Yes, yes. Nah, itu masih kelihatan di ukula ya. Jadi ini misalnya ukula. Ini dulu di sini. Di sini aja yang pergi di belakang bos ini. Nanti kita tarik. Tapi jangan sampai ke sini karena ini akan menabrak ukur aja, kita benar-benar biar di belakang ukur aja. Coba isi dong. Isi, itu aja malah nggak kelihatan waktu dia gelombang. Oh, itu nggak kelihatan ukur aja ya, gelombangnya. Tarik dulu, buka dulu. Jangan dimasukkan dulu. Nah, ya, tarik. Isi. Cocok. Cocok. Pastikan. Pastikan pisip dulu. Ini tadi paten dia di luar tadi kan udah kita tes. Tidak bocoran. Ini mana sekarang posisinya? Oh, dikeluarin dulu, kalau keluarin. Iya ya. Ya, lalu dipastikan pisip dulu. Kalau ini kan ceritanya kan di sini misalnya, ini ukurannya di sini deh ya. Ini tarik ke sini. Ini seberapa itu benar-benar. Kita kan sebenarnya mau kita tekan adalah proses wardrobe yang ada di sini. Ya enggak? Tapi taruhlah di belakang ukulas saja waktu kita mengembangkan. Kembangkan coba. Kembangkan. Ya, mengembangkan di luar. Coba isi dulu. Pastikan isi. Masukkan. Sudah. Nah, tarik. Ini kan lepas. Nah, tarik. Nah, dia akan mengambil tempat di nasofaring terfiksas. Tidak bergerak. Ya. Dan ini harus difiksasi di sini supaya tidak bergerak. Lihat tadi kalau kamu ini kan bisa jatuh. Nah, ini kalau sudah terfiksas ini harus difiksasi. Paham? Ya. Plaster. Kasar. Ya. Paham? Nah, sekarang permasalahan kamu. Siapa yang mau melakukan? Kasanya untuk hidungnya. Pertanyaan bagus mana udara dengan air? Sebenarnya ini sedang punya kemampuan bukan yang tinggi, tapi kekurangannya juga sangat. Kalau dia kerja bisa aspirasi. Kemudian kita akan bekerja bersama-sama dengan dokter nasab biasanya. Itu spenoid yang kena biasanya ACS. Itu pertama pelajari dulu ke tampon belok. Tampon belok yang benar terdiri dari 3 kali itu berkali. Tiga. Oke. Dua di depan, satu di kontralateral. Masih pas ada, oke. Cari dua yang sama. Nah, ini Iril juga salah membuatnya. Nah, ini harus begini ya. Oke, alhamdulillah juga.
apapun yang saya tidur dia kerjain kesian ya. Waktu dulu kan punya kesempatan apa waktu juga sedikit ya, kadang lewat teleponnya dia bikin kan gini-gini kayak ini kamu nah lewat itu juga perintah itu kadang-kadang menyampaikan yang benar adalah ini. Itu pas sebutnya itu pak. Oh di sebelahnya kak. Jadi fungsinya beda, jadi kontrolernya ini. Oh iya, di sebelahnya pas di sebelahnya kawannya nih kayaknya. Cuman kedokteran aja ilmunya, itu bergaul tuh kemudian dapat bergaul dengan tukang parkir, tahu inilah bergaul tukang CSSD yang mensterilkan, tahu berapa lawas mensterilkan ya, ibu tuh dapat di mana mana ya. No, no, sebelah itu. Okay. Jarum tuh nih. Ikat. Enak lho. Ikat yang simpul. Kasa digulung, oh iya. Itu jangan sampai bergerak ini. Ini hari kita dunia kita ini mati orang. Kenapa bergerak ini kok pak? Kalau tak bergerak ini harus hidup dan mati orang ini. Ya. Kita menghormati orang ini ya. Oke. Oh iya, nice. Oke itu coba. Jadi kalau digantikan oleh begitu kalau masih ada dua kesian di pemulihan baik, pasti kamu senang dengan ini maksudnya lagi itu dia jadi makanya harusnya itu kan gak ada kalau sekali kita mendorong sebenarnya dia udah terpisah sih dari separing kali kan kadang-kadang jadi ya bagus saja itu yang mesin-mesin baru yang menggantikan ya apalagi artinya kamu enak karena kita kakak sendiri ya. Tapi tetap saja maunya anu ya protes-protes itu yuk kenapa dosennya selalu digantikan dosen itu beda dong ya kayak patungnya dosen apa dong kamu bertanya kan satunya ini digantikan di TV ini juga benar-benar jangan sampai membuat ini berbeda. Sampai di sini pertanyaan saya ketika kita mau fungsi dari satu itu apa?
butut satu itu untuk melepas. Jadi kalau kita melepas, apa yang dilakukan pertama? Lepas yang ini. Lepas yang luar dulu. Lepas luar. Ayo lakukan ini. Lepas luar. Putar. Boleh. Kalau saya tidak mau motong dulu. Kenapa sih apa tahu nanti masih berdarah. Nah, itu jangan diapa-apa kan nih, yang di sebelah situ diamkan aja. Tarik buka mulut orang. Buka mulut orangnya. Buka mulutnya. Nah, kamu tariklah gitu. Tarik yang satu. Tarik. Nice. Begitu.